Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Saudara Fakhrul Nofriansyah di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ustaz, apakah semua malaikat memiliki sayap? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Al Karim bahwasanya para malaikat mereka memiliki sayap. Allah menjadikan mereka memiliki sayap. Allah mengatakan, "Alhamdulillah, Fadir samawati wal ard malaikati rusulan ajnihatin Mathna wa Segera puji bagi Allah Yang menciptakan langit dan juga bumi Yang menjadikan malaikat sebagai Utusan-utusan Allah Yang mereka memiliki sayap ada di antara mereka yang memiliki dua sayap, memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap. Bahkan Allah mengatakan yazidu fil Allah menambahkan di dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Ada di antara malaikat yang memiliki sayap lebih daripada itu, seperti malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Maka ayat ini Allah taala alam menunjukkan bahwasanya seluruh malaikat itu memiliki sayap Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.